Puluhan anggota Polres Flores Timur dan TNI Kodim 1624 Flores Timur mengamankan jalannya eksekusi rumah di Jalan Niaga nomor 128 RT 4 RW 2 Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan tergugat Sylvester Lelangona. Kapolres Flores Timur AKBP Ari Satrianto memimpin langsung pelaksanaan pengamanan eksekusi tersebut. Proses eksekusi ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Larantuka mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan setempat. Kapolres Ari mengatakan, sebagai aparatur hukum telah mengamankan amar keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan munculnya gugatan atas kepemilikan bangunan. Sekitar 50 personel diturunkan mengamankan proses eksekusi tersebut. Sebelum dilakukan eksekusi terlebih dahulu dilakukan himbauan kepada pihak tergugat oleh Polres Flores Timur. Eksekusi bangunan ini adalah kita dari pihak Polres telah mengamankan amar putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan munculnya gugatan atas kepemilikan bangunan antara pihak penggugat dalam hal ini adalah Martin Wisnu Taubun dengan pihak tergugat Sylvester Lelawana. Jadi antara penggugat sudah melaksanakan permohonan untuk melakukan eksekusi, mengamankan kegiatan eksekusi itu dengan jumlah personil sekitar 50 orang. Terlepas dari adanya gugatan kembali terkait dengan kepemilikan lahan, Kapolres Arif mengatakan pihaknya akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Proses eksekusi berjalan dengan aman, walaupun sebelumnya terjadi insiden dan keributan dari keluarga tergugat. Menanggapi insiden tersebut, AKBP Arif mengatakan itu hanyalah sekedar pemberitahuan tentang masalah status tanah tersebut.